dah yang ada lah. Lepas tu tak ada dah kan? Dua ni je kan? Tak ada tangan? Okay. Okay, ni tu ada cash. Ada dua kad eh? Satu untuk biaya akaun dan akaun kita awal sampai akaun. Terima kasih. I'm so excited. Okay guys, actually Maida check in hotel dengan kawan Maida. Tapi kawan Maida dia sampai malam ni. Dia tinggal 8 lah, kita jalan lagi. Kecil, wow, kecil. But it's okay. Walaupun kecil. Okay. Oh. Ta-da. Bilik dia kecil je, tapi puas hati lah. So, yeah. TV ada walaupun TV kecil. Okay. Korang, to be honest, my dad rasa macam kelakar lah pakai lens ni. Sebab lens ni besar. Okay, sebenarnya, okay, macam ni cerita dia. Kalau ikutkan my dad nak hotel yang ada kolam. Tapi, bila my dad fikir balik, kalau my dad ambil hotel yang ada kolam, but at the same time, my dad macam, apa ni, tempat nak mandi kolam. Dia boleh tak payah kan? So, my dad ambil hotel budget je sebab my dad fikir my dad nak pergi jalan, bukan nak duduk hotel. Ha. So, idea apa adalah my dad just ambil bilik yang super, yang murah, yang ada bajet. So, alhamdulillah hotel ni sangat bajet.
dalam sehari dalam 60 je. So kau mari ambil dalam 2 malam. Dia dekat bandar kawasan Masjid Jamek, dekat juga dengan train, so tak ada masalah lah. Wow. Cantik. Oh, sini ada toilet. Oh, toilet dia macam ni je. Oh, luas jugalah toilet dia. Korang tengok. Kering ke tak ni? Okay, ini toilet dia. Boleh lah. Okay, so I hope you guys enjoy. Sekarang ni hotel okay, so far okay. Aku tak rasa aircon pun. Sekejap, nak pergi check aircon jap. Aircon pun apa? Oh, aircon dah buka. So sekarang mana dia rasa macam mana dia nak buka makeup balik lah. Okay, ni nampak cerah sikit kan daripada tadi. Cuma dia rasa macam mana nak buka kotak lens. Cik kelaka. Striker tak ada. Jadi dia mungkin striker dekat luar. Mari dia kena keluar. Dan baju semua lah. Tudung ni tak kena sebab first ke patut mari dia tudung dulu. Sekejap. Sebab tudung ni tak jadi. Ni tudung yang ni dia tak on point. Nanti macam nampak sekarang pun. Boleh dia macam tak nak bagi nampak sekarang. Macam kena tunduk je ni. Tunduk je ni nampak tak nampak sekarang kan. So kita unpack ni. So far, city hotel ni dia macam bersebelahan dengan Masjid Jamek. I'm not sure tu Masjid Jamek ke tu betul. Tapi okay lah, hotel ni okay, dekat dengan bandar. Maknanya kalau korang nak pergi shopping, baju-baju India tu kan, rasa sini penuh. Sangat penuh. I really love it. So my dad kena kosong lah sebab my dad nak ada makeup. So barang dalam ni penuh dengan barang makeup. Charger dulu, charger ni sangat penting. Lepas tu mana dia, aku kena bawa charger pendek je. 3 lipstick ni, I'm going to bawa mascara. Kabishi Figurines, one of my favourite. Kena bawa tak? Penuh lah. Sorry, mana dia ada ni kan? Ni tempat letak perfume. Yang ni kecil sikit. Kalau cuba orang tengok. Beza kan? Before buat ni. Jom. Bilik dah kemas dah. Sebelum keluar bed, jom. Let's go. Ni puja ni apni kapi hai na tumhi hawati. So sekarang ni kita orang plan nak ada orang nak kejar-kejar. Jadi apa sih? Sini banyak kedai. So kalau korang nak tahu, di jalan street sana semua kedai. Kat sini pun ada kedai, sari-sari ada. Tepi ni pun ada kedai. Memang banyak kedai kat sini.
So berbala lah kalau nak duduk hotel kat situ pun murah sebab tu lagi. Eh, sekejap, kita nak pergi mana sebenarnya ni you? Ke LRT. LRT. Lalu sebelah sini eh? Okay. You jalan dulu, I follow belakang. Wow, panas you. Eh, tudung you. Eh, panas you. Okay, tak nampak benda. Cantiknya. Tapi sakit juga. Cantik-cantik. Jalan-jalan. Memang banyak benda kat sini. Besarnya. So dekat sini berdekatan dengan train, so korang tak perlu risaulah nak fikir nak ambil Grab ke apa. Cantik! Hai Nayan, ni berapa? Okay, yang ni yang viral tu lah. Ya? Kakak, yang ni berapa? 29? 9 eh? Nanti lah. Malam ada lagi kan? Sambung jalan naik tangga. Kat sini ada semula. Kita nak pergi mana dulu? Terus pergi ke Putrajaya ke? Yalah, Jaya pun Jaya lah. Masa kita nak pergi mana? Kita nak tanya orang lah. Ya. Yeah. So sekarang ni kita orang nak pergi ke Putrajaya. Ini hari kedua. Hari kedua kita orang pun jalan-jalan. Semalam jalan. Semalam lah nak jadikan cerita. Saya sesat. Macam tu lah. Hello. Putrajaya Central. Oi. The best view ever. Dah jom lah. Naik bus kena tengok juga kalau dia pergi tak ke IOI City Mall. Okay. You, you tengok sini. Kucuk. So sekarang ni kita orang nak pergi ke IOI City Mall. Tak tahulah dapat ke tak kan.
tanya kat dia, papa juga ni. Banyak permainan kat sini. Thank you.
honest, main yang ni lebih menakutkan. Oh. Tapi kan sudah hati tak kena apa ni. Sini aku pompa sekarang. Siapa mesti ingat nama yang ni? Pas Susi tengok yang tu macam tak ada orang tu, jadi main tu dulu. Oi laju. Oi tak. Sabar. Semangat ni. Lambai-lambai sikit ni. Ya. Bobo deh, bobo. Kita main dengan masa yang sangat lama lah. Semua ni, lama mana korang nak main boleh. Korang boleh main lama mana korang nak. Okay, Ailey tak nak main lompat-lompat ke? Kita main yang lompat-lompat je. Last. Ini buku apa you? Ya, dah nak main tak? Sebab tak ada orang ni lagi. Last game, kita orang nak main trampoline. Last game. Okay guys, so sekarang kita orang nak pergi ke go-kart. Go-kart dekat Shah Alam. Naik polis orang kata ramai yang artis datang lah. I don't know. Hey. Haa, see? Awak apa tu? Okay guys, oh, tutup je lah. Saya sedih sebab
Tak dapat nak pergi go kat yang sana gitu. Okay guys, next is go-kart. I nak kereta nombor 1. Wow. Oh sorry you. Dan Zizah Razak ada tak kat sini? Sekarang ni kita sampai dekat go-kart. Go-kart ni orang kata Zizah Razak pernah main kot. I'm not sure about that. Tapi jom lah. Sebab actually I nak pergi kat lain tau. My dia nak pergi kat lain. Tapi ada orang dah tukar my plan. So what should I do? Just redo je lah. Orang ni dia bawa laju. You tinggal I. I'm tired guys. Tengok ni. Penat. Bukan yang kita isi lah ke air.